Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Episode kemarin kita udah ngebahas nih Onyo nyanyiin salah satu lagu dari Badai di acara konser 25 tahun Badai, lagu Setia Menunggu yang dipopulerkan sama Afgan. Itu benar-benar pecah banget rasanya, enak banget, super aku bilangin. Dan kali ini Onyo nyanyi lagi di acara yang sama, tapi kali ini nyanyiin lagu yang pernah dipopulerkan sama Chris Patti, Tak Lekang Oleh Waktu. Dan benar-benar lagu ini memang gak lekang oleh waktu. Mau beberapa tahun nih, tetap lagu ini ngehit sampai sekarang, tetap didengar sama semua orang. Ini gimana Onyo nyanyikan lagu hits ini? Apakah akan ngehits lagi ini lagu? Lebih ngehits lagi dari sebelumnya karena dinyanyiin sama Onyo? Langsung aja kita tontonin Betran Putra Onsu. Tak lekang oleh waktu. Ini yakin semua orang pasti bisa nyanyi bareng karena lagu ini hits banget. Mampus, awal aja udah menggelegar. Awal aja Onyo udah menunjukkan suaranya seperti apa ya. Aduh, nada rendahnya enak banget. Onyo makin dewasa ini, jujur lain ya, nada rendahnya makin enak. Ini rendah, rendah loh nadanya. Seperti hari cinta ini. Ini buat aku masih aman. Onyo tuh rendah kan, ininya beda kan, masih beda range-nya Onyo. Ini buat Onyo rendah banget. Aduh, pagi banget Nyo. Pagi Nyo. Pagi, udah ada rip and run-nya. Masih awal. Hai. Kenapa sih kalau nyanyi harus penuh banget rasanya? Kan kita jadi meleleh dengernya. Endol. Na 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 na. Ini Onyo lebih ini ya, lebih ada interaksi sama yang nonton ya, ngajak nyanyi bareng. Digas di belakangnya jiwaku. Oh, sama Badai nyanyinya.
Oh, pantesan key-nya memang kebetulan tadi Onyo agak rendah karena nginiin ke badainya juga. Duet ternyata ya. Sorry, aku mikirnya Onyo sendiri nyanyi ternyata duet. Maaf, maaf, maaf. Enak banget kalau pecinta yang nyanyi lagunya ya. Edi, endol. Range-nya beda soalnya mereka Badai sama Onyo. Ya kan range-nya masih beda, Onyo masih suara remaja-remaja. Yang satu udah dewasa, jadi range-nya agak beda, Onyo agak rendah nih. Makanan Onyo banget tuh. Kalau nada-nada tinggi dan panjang itu semua makanan Onyo. Ayo. Enaknya nih ya, kalau nadanya rendah, misalnya kita nyanyi rendah pas bagian eclipse kayak gini nih, bermain-main seperti ini tuh kita bisa ngambil nada-nada di atas dan itu enak banget buat maininnya dan itu dilakuin sama Onyo. Ayo. Improve. Meski kau bukan milikku, Onyo. Onyo ini paling pintar deh kalau improve. Musikalitasnya, jalan banget. Interaksi sama penonton ya, nggak ketinggalan. Ini aku salut sama Onyo kan. Onyo tuh selalu melibatkan orang yang nonton buat nyanyi bareng, sing along. Pokoknya tuh funnya tuh harus bareng, bukan nyanyi doang yang fun atau penonton doang yang fun. Funnya harus dua-duanya. Tetap bersinar. Kalian dengarkan bagian tetap bersinar. Itu enak banget dilembutin sama Onyo. Pinter banget ini bocah. Aku suka loh, kenapa ya setiap kali dengerin Onyo nyanyi tuh benar-benar aku menikmati banget semua improve-improve yang dikeluarin sama Onyo, eclipse-eclipse yang dimainin sama Onyo. Gak tau, enak aja denger semuanya. Dinamikanya kalau bisa denger enak banget. Dinamikanya kalian dengar kan? Pintar banget bermain dinamika kan? Hai. Woo!
Wow, mengagetkan sekali jiwaku dengan falsetnya Onyo. Ais, Nyonyo, dikasih lagu slow dimakan, dikasih lagu yang beat-beatnya sedikit ada beat-beatnya, dilibas juga sama Onyo. Ini semua lagu udah dilibas sama Onyo. Tapi benar sih, ciri penyanyi hebat itu bisa menguasai semua genre. Enggak semua genre lah ya, menguasai beberapa genre lah itu. Karena kalau semua genre udah best banget, menguasai beberapa genre. Dan beatnya mau dia slow, mau beatnya kenceng, semua dimakan. Itu penyanyi hebat tuh. Kayak Onyo nih, musikalitasnya jalan, improve-nya semua. Interaksi lagi sama penonton. Gila. Gila, 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 gila. Ini baru dua lagu nih. Aku nggak tahu Onyo tuh nyanyi beberapa lagu di konser itu kan. Yang aku dapat baru dua lagu ini. Kalau memang masih ada lagu yang kelewat nih sama aku nih, Onyo ada nyanyiin lagu lain, tolong buat kalian semuanya yang nonton video ini, subscriber aku, kasih tahu di komen bawah ya. Ya, kasih tahu ya. Bang, masih ada lagu ini, lagu ini, lagu ini. Tolong ya, semuanya ya, dibantu, dibantu, dibantu ya. Dan dibantu juga, dibantu, dibantu subrek channel ini. Loncengnya juga nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.